Okay, baiklah. Tadi kita telah membincangkan tentang substructure. Kini barulah kita pergi kepada superstructure. Superstructure ini adalah merujuk kepada bahagian atas, komponen bangunan di bahagian atas tanah. Maksudnya ini. Ia adalah antaranya termasuklah lantai atau papak, kemudian ia termasuk juga dengan tiang, rasuk, dinding dan bumbung. Okey. Saya susun dia sebegini, kerana kalau mengikut pada hierarki yang sebenar, bukan hierarki yang sebenar, hierarki yang tradisional, yang tradisional, yang biasa menggunakan konkrit, yang biasa menggunakan konkrit adalah ni, lantai, tiang dan rasuk konkrit. Kalau bumbung, struktur bumbung, kalau struktur bumbung biasanya kini, kini di construction biasanya kita akan gunakan steel, bukan besi. Ada juga yang menggunakan, kebanyakan pada zaman kurang daripada tahun 2000, kebanyakannya masih menggunakan kayu pada struktur bumbung, struktur bumbung. Dinding pula saya letakkan akhir sekali sebab dinding ni secara tradisionalnya ia adalah envelope. Envelope tu maksudnya adalah kalau tak ada dinding yang ada cuma skeleton saja, iaitu lantai, tiang, rasuk, bumbung. Jadi dinding ini hadir untuk envelope, untuk tutup, untuk tutup bangunan tersebut. So dinding ini kebiasaannya, kalau ini ada dua kategori yang utama, satu yang galas beban. Galas beban ni maksudnya dia boleh, dinding yang boleh tanggung beban daripada atas. Satu lagi adalah dinding yang biasa, dinding yang tidak galas beban. Tidak galas beban maksudnya dia tidak boleh membawa beban daripada atas, Jadi maksudnya dinding ni biasanya dibuat daripada batu bata. So anda boleh lihat perbezaan material, perbezaan material yang digunakan untuk superstruktur. Secara umumnya lantai, tiang dan rasuk menggunakan konkrit, bumbung menggunakan steel ataupun kayu, kekuda bumbung, struktur bumbung, dan juga dinding menggunakan batu bata, batu bata. So kita akan lihat satu persatu bermula daripada lantai. So secara umumnya anda boleh baca bersekali dengan nota yang ada, Secara umumnya lantai ini ada beberapa jenis, Lantai ini ada beberapa jenis, antaranya adalah lantai padu, Yang kedua adalah lantai tergantung. Ataupun kita dalam sini kita gelar dia sebagai suspended. Yang ketiga adalah lantai atas. Lantai atas ni sebenarnya ada juga yang kategorikan mereka sebagai tergantung. Lantai atas ni maksudnya adalah, katakanlah rumah ni ada dua tingkat. So lantai atas ni adalah milik ini. Lantai tergantung atau suspended ni adalah milik ini. Kalau dia buat tergantung tu maksudnya dia boleh tidak duduk di atas tanah, di mana ia hanya disokong oleh kolom dan stam ni. Itu adalah lantai tergantung. Maksudnya dia tergantung. Kita buat kita punya foundation, stam naik sampai ke lantai. Ini lantai. Dah.
Maksudnya kat, maksudnya kalau bawah ni ada ruang kosong pun tak apa. Sebab dia lantai tu tergantung, tak di sangga oleh tanah. Kalau lantai padu ni pula adalah lantai yang memang kita gunakan tanah di bahagian bawah rumah ni untuk sokong lantai tersebut. For example macam ni. For example, kita ada asas dan kita ada kita punya stam. Kemudian kita ada lantai, terus kat sini adalah tanah. Itu adalah lantai padu. Masuk lantai padu. Okey, jadi nampak beza dia. Beza dia. Padu, tergantung ataupun atas. Okey, baik. Jadi antara sequence sequence yang diperlukan untuk pembinaan lantai ni lebih kurang sama dengan sequence yang ada untuk pembinaan lantai ni lebih kurang sama dengan sequence yang digunakan untuk pembinaan asas. Kita perlu sediakan pack, kita perlu buat pegging, kita kena pack keluasan lantai yang kita nak konkrit, kemudian kita perlu memasang kita punya reinforcement tertulang, kemudian kita kena konkrit, kemudian kita kena cure ni macam tadi curing, kita kena prepare for concrete tu mengeras, dan kemudian kalau kita perlu buat test, kita boleh buat test dan sebagainya. Check and test basically itu sequence dia, check and test. Kalau diperlukan, so kesemua ini pack reinforcement. Okey, ada yang tertinggal di sini ya. Kalau siapa yang perasan lurus, mana siapa satu pack. Homework, kotak bentuk. Dia punya homework. So ini adalah sequence yang utama, kita pack, kita homework. Pack ni tak semestinya kita pack gunakan kayu. Kalau untuk tingkat atas macam ni kita nak gunakan kayu, kan? Jadi biasanya kalau kat atas ni kita akan gunakan paku yang kita sangga pada mana-mana yang sesuai, kemudian kita akan gunakan tali dan sebagainya untuk kita tepat kawasan yang kita nak konkrit lantai tersebut. For example, guna formwork, reinforcement, concreting, curing, kemudian kita check. Okey. Check ni kebiasaannya untuk keseluruhan konkrit ni, keseluruhan komponen konkrit ni dalam superstructure ataupun dalam substructure yang mana menggunakan konkrit, check kita ni adalah biasanya apabila kita tanggalkan kita punya formwork. Katakanlah ini adalah kita punya foundation. Apabila kita dah tanggalkan formwork, perkara utama, perkara yang paling penting kita nak check tu adalah on honeycomb. Honeycomb tu kalau dalam bahasa Melayu ni adalah dia berbentuk seperti lubang-lubang kecil ataupun besar yang berlaku kepada kita punya konkrit. Kalau honeycomb ini sangat ketara, maka kemungkinan besar konkrit kita ini tidak mencapai, gagal atau tidak mencapai kekuatan dan spesifikasi yang diperlukan. Dan most probably ia perlu dihack ataupun dipecahkan dan kemudian dibuat kembali. That's why kepentingan untuk ikut kepada sequence ni yang penting. Sequence yang penting. Dalam masa yang sama kena maintain quality. Quality ni termasuklah quality formwork, quality reinforcement, quality concrete, quality curing. Quality mesti ada pada setiap sequence. Kalau tiang pula termasuklah dengan quality verticality. Tiang kena vertikal. Pastikan dia vertikal betul. So quality itulah yang akan kita check.
So apabila kita tanggalkan homework kita, perkara pertama yang kita akan check, kita pusing keliling kita punya homework yang kita punya struktur tu, kita lihat for honeycomb. Yeah, honeycomb tu bagian pecah-pecah, spalling yang besar. Yeah. Spalling tu adalah pecah-pecah yang besar. Katakanlah kat sini ada honeycomb, yeah, di lubang kat sini, besar, lubang. Sini pun lubang besar, lubang. Lubang ni boleh boleh disebabkan oleh masalah curing, yeah, yang tidak berkualiti. Boleh juga disebabkan oleh masalah konkrit tu sendiri, yang mungkin konkrit tu tak berkualiti. Yeah. Ada banyak aspek. Tapi honeycomb ni adalah antara benda yang kita, akan kita check permulaan sekali, ya, apabila kita telah tanggalkan kita punya homework. Honeycomb yang kritikal, ya, yang ketara, honeycomb yang ketara, memang kita kena kalau mengikut kepada quality standard yang betul, jika honeycomb itu ketara, maka kita perlu pecahkan balik struktur-struktur dan kemudian kita bina semula. Ya. Itu yang kita tak nak berlaku dalam construction activity. So that's why sequence ni kena ikut dengan baik dan juga quality ni kena maintain. Ya. Termasuk kualiti dalam setiap sequence ni. Baik. Untuk lantai, ini adalah sequence yang umum. Ya. Menggunakan konkrit. Okey. Lantai juga. Lantai juga ada lantai yang diperbuat daripada komponen IBS. Ya. Kalau kita lihat lantai IBS, lantai IBS yang paling banyak digunakan kita gelar dia sebagai hollow core slab. Slab ni lantai lah, hollow core slab. Hollow core slab ni kalau kita lihat rata rentas dia. Kalau ini lantai, dia datang struktur macam ni. Lantai datang struktur macam tu. Kemudian dia ada hollow, dia hollow. Dia memang berlubang. Okay. Kenapa dia berlubang? Sebab lantai ini memang didesain untuk hollow. Di mana ia tidak menggunakan kekuatannya, tetapi dalam masa sama dia dapat mengurangkan berat dia. Dalam masa yang sama, hollow core slab ni ada yang datang bersekali dengan tertulang dia. Ada yang dia tebal. Dia tebal sebab ada tertulang. Jadi yang datang memang tebal sebab ada dia siap bina dengan tertulang. Lantai tertulang ni di bahagian bawah. Ada juga yang nipis di mana ia tidak siap dengan tertulang. Okay, di mana dia tidak siap dengan tertulang. Di mana kebiasaannya apabila dia tidak siap dengan tertulang, maka apabila disaib, ditapak, tertulang perlu disediakan, perlu dibuat kerja-kerja awalan, iaitu menyediakan tertulang dan membuat kerja-kerja konkrit untuk tertulang tersebut. Kemudian barulah hollow core slab ni diletakkan di bahagian atas. So hollow core slab ni akan bergantung kepada kelebaran yang diperlukan. Kalau dia lebar lagi, maka dia akan tambahkan lagi lah. Dia akan sambung dan seterusnya. So itu antara lantai ABS yang kerap digunakan di construction. Okay. So ini adalah sequence lantai. Okay, cuba kita lihat. Begitu juga dengan sequence tiang dan juga rasuk. Lebih kurang sama. Pack, formwork, reinforcement, concrete, curing, check. Jadi sequence ni boleh digunakan pakai di tiang dan juga rasuk, yang mana menggunakan concrete. Kepentingan untuk tiang kepentingan untuk lantai kepentingan untuk lantai adalah untuk menjadi satu landasan bagi life load ataupun dead load untuk diletakkan. Life load tu contohnya manusia untuk bergerak di atas lantai. Kalau dead load tu adalah untuk meletakkan
peralatan yang memang permanen dekat situ, eh, permanen dekat situ. Contohnya kita memang, contohnya ada case di mana kita memang tahu bahawa kawasan itu akan diletakkan mesin X-ray, katakanlah, eh, mesin X-ray. So ada mesin dekat sini. So kita memang tahu mesin itu akan dekat situ je, dan kita ambil kira berat tersebut untuk kita design lantai ini. Eh. Baik. So kalau berkaitan dengan tiang pula, selain daripada tiang untuk selain daripada tiang yang digunakan untuk mengambil beban daripada atas, eh, mengambil beban daripada atas, tiang juga membentuk skeleton, skeleton ataupun rangka kepada bangunan tersebut, ya, tiang di sini, tiang di sini. Tiang juga ada tiang jenis IBS, ya. Kalau kita lihat tiang IBS, tiang ini kebiasaannya dibuat di kilang, ya, kemudian ditransport ke site dan kemudian terus dipasang, ya. Contoh tiang IBS yang biasa digunakan, ya, katakanlah tiang IBS untuk dua tingkat, ya, untuk dua tingkat macam ni, ya, untuk dua tingkat, satu tingkat dan satu tingkat dan dua tingkat. Tiang ni akan lebih kurang bentuk macam ni kalau kita pandang daripada sisi, ya. Lebih kurang macam ni, betul dia. Ini adalah kita gelar dia sebagai korbel. Di mana ia untuk menyokong papak. Dia akan ada papak di sini. Lantai. So tiang tu datang seketul ke side dan kemudian dipasangkan di tapak yang telah ada, kebiasaannya telah disediakan tapak yang telah disediakan double bar telah keluar, ada besi yang memandu dan memegang tiang tersebut, ya, okay. Akan dimasukkan ke dalam slot dia, kemudian siaplah tiang tersebut. Ada tiang IBS yang biasa digunakan. Okay. Rasuk juga sama seperti sequence yang sama seperti bahagian-bahagian komponen yang lain, ya. Rasuk juga ada rasuk yang IBS, ya, ada rasuk yang dibuat di kilang. Dan bentuknya tidak, dan bentuknya hampir samalah. Rasuk bentuknya hampir sama dengan yang ada di di construction biasa, ya. Contohnya rasuk di sini, ya. Bentuknya empat segi saja, sama. Tapi walau bagaimanapun, sequence yang perlu diikuti adalah lebih kurang inilah. Okay. Untuk check for lantai tiang dan rasuk, selain daripada honeycomb, ya, selain daripada honeycomb yang berdasarkan pada bahan konkrit, terutamanya untuk tiang, kita perlu check dia punya verticality, ya, ketegakan dia. Tiang tu perlu tegak. So that's why itu ada tanggungjawab site supervisor juga, untuk memastikan bahawa SOP ataupun quality plan yang diamalkan di construction site tu diikuti dengan baik. Okay, baiklah. Untuk rasuk, ada beberapa jenis rasuk, eh, yang utama, eh, gelaran-gelaran dia yang utama, ya, eh. For example, kita ada rasuk utama, rasuk sekunder, rasuk pengikat dan rasuk tepi, ya. Kalau ini kamu boleh lihat pembacaan ini di nota, ya. So kalau kita lihat kepada diagram, eh, kepada diagram, ya. Kalau kita pandang daripada pandangan pelan atau pandangan atas, eh, kita lihat daripada pandangan atas. Katakanlah ini adalah pandangan pelan sebuah bangunan, yang mana ini adalah tiang. Ini adalah tiang. Rasuk utama itu adalah rasuk yang betul-betul menghubungkan antara tiang, yang mana ia tidak boleh tiada. Tidak boleh tiada. Di mana beban-beban semua akan dipindahkan ke rasuk utama ni dulu, barulah dipindahkan ke tiang.
Kalau rasuk sekunder pula, contohnya adalah rasuk macam ni. Rasuk yang ditambah. Rasuk yang ditambah. Rasuk yang ditambah. Di mana fungsi dia mungkin, mungkin. Mungkin untuk membezakan antara bilik kecil ni dengan bilik kecil ni. Contohnya dekat atas rasuk ni, rasuk sekunder ni, nak di beda satu dinding partition, katakanlah. Dinding partition yang ringan. Jadi rasuk sekunder ni pun diwujudkan. Kalau diikutkan pandangan daripada sisi, daripada sisi, daripada sisi di sini, kita boleh melihat dia seperti ini. Ini adalah rasuk utama yang disokong oleh tiang. Dan kemudian ada rasuk sekunder di sini. Tetapi dalam design rasuk sekunder ni taklah duduknya di atas rasuk utama. Dalam design dan dalam construction dia akan sekali. Dia akan sekali dan dia jadi macam ni. Situ. Rasuk sekunder. Okey. Kemudian rasuk pengikat pula adalah, say for example, kita ada tiang yang mana kemungkinan besar beban yang ditanggung tak tinggi, kecil saja, tapi kita nak pastikan tiang ini kukuh, tidak bergerak dan ada dia punya pengikatnya. So that's why kita tambahkan rasuk pengikat. Kalau rasuk tepi pula adalah rasuk-rasuk biasa yang mana jika merujuk kepada nota, ada beberapa jenis rasuk tepi. Contohnya, rasuk yang paling jelas sekali adalah rasuk julur. Yang jelas sekali adalah rasuk julur. Rasuk di sini juga boleh digelarkan sebagai rasuk tepi. Boleh digelarkan sebagai rasuk tepi. Apabila ia berada di bahagian tepi bangunan. Dan juga rasuk-rasuk lain yang kamu boleh rujuk di nota, antaranya adalah rasuk tumpuan muda. Selanjang. Namun demikian, jangan confuse. Kerana apa? Kerana sum of rasuk di sini juga tergolong dalam antara utama atau sekunder atau pengikat. Rasuk tepi ini dia lebih merujuk kepada bagaimana rasuk itu disusun. For example, kalau rasuk julur ni dia macam ni. Kita ada tiang. Kemudian kita ada rasuk yang terjulur tanpa disangga. Contoh yang paling mudah sekali adalah beranda. Di kawasan beranda, di bangunan tingkat atas, di mana ada bukaan rasuk. Kemudian ada beranda atau balkoni. Kemudian kita boleh letak pagar. Kemudian kita boleh berdiri di sini lah. Adalah rasuk julur. Kalau rasuk mudah pula, ia adalah merujuk kepada bagaimana step hujung rasuk tersebut disangga secara mudah. Paling umum sekali adalah disangga secara ini adalah simbol-simbol di dalam structural design. Simbol-simbol di dalam structural design di mana ia menunjukkan bahawa bagaimanakah rasuk tersebut ditupang. Ditupang. Ini adalah simbol fix. Ini adalah simbol roller. Simbol roller. Di mana dianggapkan bahawa rasuk ini boleh bergerak. Apabila mengembang, rasuk ini boleh bergerak sebab ada roller. Roller ni maksudnya penyokong dia adalah berbentuk roller. Penyokongnya mesti berbentuk roller biasanya. Supaya apa yang kita design kan sama seperti apa yang kita buat. Janganlah suatu design kita buat macam ni. Suatu design kita buat macam ni. Tapi masa construction, kita fixkan rasuk ni. Punya macam ni punya masa construction. Dia fix. Fix dekat belah ujung dia. Jadi maksudnya, apa yang di-assume, apa yang dianggapkan masa design bahawa rasuk ni boleh bergerak sebab ada roller di sini. Kalau komponen konkrit apabila panas dia akan mengembang sedikit. So kalau dia mengembang, dia boleh bergerak sebab ada roller. Tapi construction sebenar, tak ada roller yang disediakan. Di mana konkrit ni tetap pada tempat dia. So ini sebenarnya awalan yang
amalan yang tak betul ya, amalan yang tidak betul. Jadi maksudnya okay, kalau kalau contoh ini rasul dia macam ni. Fix. Tupang muda, ya, eh? Rasul tupang muda. Jadi kalau nampak macam ni, masa design kita kena tukarkan daripada roller kepada fix lah. Ataupun pin, ya, eh? Pin. Di mana ia tidak tidak ia tidak ia tidak boleh memberi, ia tidak boleh mengembang, ia tidak boleh mengembang ke kiri dan ke kanan. Ini akan kamu kamu lihat nanti dalam dalam structural design. Okay, bagaimana pula dengan rasul selanjang? Rasul selanjang ini adalah rasul yang disusun bersiri, ya, yeah, disusun bersiri. For example, kita ada satu beam yang panjang dan kemudian ada rasul yang menyokong setiap beam ni. Ini adalah rasul selanjang. Ya. Yeah. Okay, itu adalah jenis-jenis rasuk. Okay, baiklah, sekarang kita pergi kepada bumbung, ya, yeah? Superstruktur bumbung. Perlu diingat bahawa kebiasaannya bumbung ini akan disangga ataupun disokong oleh rasuk bumbung. So, for example, kita ada pemilihan sebuah bangunan. Maka bangunan ini akan menggunakan konkrit sehingga up to this level. Maksudnya, rasuk yang di bahagian atas kali ini adalah dibuat daripada konkrit. Dan kemudian barulah struktur bumbung itu diletakkan di atasnya. Ya. Yeah? Sama ada menggunakan struktur tersebut menggunakan steel ataupun kayu. So itu adalah antara antara norma yang kini yang digunakan di construction site, eh, di mana kebiasaannya steel kalau menggunakan steel ataupun kayu sekalipun, eh, kadang-kadang ia disiapkan di di kilang dan kemudian dihantarkan ke site dan kemudian menggunakan crane, eh, crane akan angkat dan kemudian letakkan struktur keluli tersebut di atas rasuk bumbung. So crane, biasanya crane yang akan angkat lah, eh, sebab dia berat. So struktur struktur keluli bumbung ni kalau dilihat daripada pandangan atas, ya, eh, lihat daripada pandangan atas, terang bangunan daripada pandangan atas, maka struktur keluli bumbung ni akan disusun 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 lah disusun untuk menjadi asas kepada kekuda bumbung, eh. Bahagian-bahagian struktur bumbung ni kita boleh gelar ia juga sebagai kekuda struktur kekuda bumbung sebab ia berbentuk berbentuk kekuda, eh, berbentuk kekuda di mana ia menyokong antara satu sama lain komponen-komponen yang ada. Kemudian selepas disusun begini, eh, disusun begini, kita akan ikatkan mereka, eh, ini dia punya puncak. Kita akan ikatkan mereka dengan pelins, eh, pelins atau orang dalam bahasa Melayu lebih kurang macam gulung-gulung, eh, kita gelar dia sebagai gulung-gulung. Kita ikat antara satu sama lain, kita ikat di sini, kita ikat dia di sini, eh. Okay, kemudian selepas siap kita buat ikatan tersebut, barulah kita letakkan kita punya penutup bumbung. Penutup bumbung ataupun dalam bahasa Inggeris ni adalah roof tile, eh, roof tile. Selain daripada roof tile, ada juga menggunakan metal deck. Metal deck iaitu bumbung, eh, litupan bumbung yang besar, ya, yang untuk besar dia akan tutup terus. Metal deck. Metal deck. Kalau roof tile yang kecil-kecil, kita kena susun dia kat atas ni, susun satu-satu.
meja dengan metal deck. Roof tile pula ada beberapa jenis bergantung pada material dia. Ada yang biasa digunakan di pasaran antaranya adalah menggunakan clay ataupun clay ini kita dalam bahasa Melayu ni adalah tanah liat. Satu lagi adalah menggunakan simen. Simen yang menggunakan simen pasir. Untuk roof tile yang paling yang boleh menyebabkan impak sejuk kepada rumah adalah menggunakan clay. That's why clay ni roof tile clay dia agak mahal sedikit daripada roof tile simen. Untuk metal deck pula, metal deck dia ada jenis yang normal dan dia ada jenis yang sandwich. Kalau metal deck jenis normal ni, dia kalau kita pandang daripada hadapan, rata rentas dia, dia bentuk macam ni je. Okay, macam tu je. Pandangan daripada hadapan. Dia memang corrugated. Dikerjakan. Kalau untuk bentuk sandwich pula, dia sama dikerjakan, tapi dia disandwichkan dengan bahan polyurethane, ataupun bahan untuk kedapkan haba, untuk kedapkan haba dan juga bunyi. Di mana disandwichkan? So tengah-tengah ni adalah bahan untuk kedap bunyi dan haba. Metal deck jenis sandwich mahal sedikit daripada jenis normal. Dan jenis sandwich pula lebih tebal daripada normal. Normal ni memang nipis lah, sebab dia hanya sekeping metal deck, sekeping zinc. Okay, so itu adalah antara jenis bumbung, jenis bumbung yang mana pembinaan struktur bumbung kebiasaannya sama ada menggunakan kayu ataupun menggunakan besi. Baiklah, untuk bumbung juga, jenis yang paling biasa yang ada di luar sana tu adalah dua jenis, bumbung curam seperti ini dan juga bumbung rata. Biasanya bumbung curam ni dia akan menggunakan kekuda. Kan ada kekuda. Ataupun dalam sendirinya adalah teras. Kalau bumbung rata ini memang kita biasanya gunakan konkrit. Kamu boleh rujuk di nota yang ada. Di mana kebiasaannya untuk bangunan-bangunan yang besar, biasanya mereka menggunakan bumbung rata. Untuk rumah, biasanya mereka menggunakan bumbung curam, yang punya kekuda dan ataupun teras. Disebabkan oleh keadaan cuaca di Malaysia yang kerap hujan, bumbung rata ini dilihat daripada jauh memanglah rata, memanglah horizontal, nampak seperti horizontal, tapi mereka mempunyai kecerunan. Mereka punya kecerunan itu sendiri, yang mana kecerunan ini adalah penting untuk mengalirkan air daripada atas bumbung ke tepi, ke tepi. Dalam masa yang sama juga, disebabkan bumbung rata ini menggunakan konkrit, kebiasaannya mereka akan applykan waterproofing element, waterproofing element pada bumbung rata. So waterproofing element tu ada antaranya menggunakan tar, tar seperti getah, seperti getah di atas bumbung rata tersebut untuk mengelakkan daripada air hujan menyerap masuk ke dalam bangunan. Kalau untuk bumbung curam biasanya tiada waterproofing di applykan sebab air hujan akan terus turun mengikut kepada penutup bumbung terus ke tepi. Itu adalah bumbung, jenis bumbung yang utama.